TV KPM. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Hani. Cikgu, saya dah tak sabar-sabar ni. Kita nak belajar bahasa Melayu. Baik, saya dah bawa buku bahasa Melayu saya. Bahasa Melayu? Hani, hari ini kita tak belajar bahasa Melayu. Tak belajar bahasa Melayu, cikgu? Hari ini kita nak belajar matematik awal. Oh, hari ini matematik awal ke? Ya. Hari apa ni? Kenapa cikgu hari ini hari apa cikgu? Macam mana ingat balik semalam hari apa? Hari ini hari apa cikgu? Okey, kalau macam tu, mari cikgu ajar macam mana nak ajar hari. Okey. Okeylah. Boleh jomlah kita masuk kelas cikgu, kita belajar hari. Jom cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid kat rumah. Semuanya sihat tak? Abang Hanif hari ini sihat. Dah pergi sekolah dah ni. Kerana macam-macam kita nak belajar. Baiklah, murid-murid sekarang sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot prasekolah dan agaknya apa kita nak belajar hari ini? Tentunya mata pelajaran kita ialah matematik awal. Dah tengok dah siapa guru yang akan ajar kita. Tentunya Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah, apa khabar hari ini, Cikgu Aisyah? Sihat, Alhamdulillah. Hanif, Hanif sihat? Saya pun sihat juga, Cikgu. Alhamdulillah. Dan saya harap murid-murid juga sihat semua. Dan bukan kita berdua saja hari ini. Bukan saya dan Cikgu Aisyah saja. Kita juga ada juru bahasa isyarat bersama kita, iaitu Cikgu Sharifah. Assalamualaikum, Cikgu Sharifah. Cikgu Sharifah nak tanya, Cikgu Sharifah suka tak belajar matematik? Jom kita sama-sama dengan murid-murid juga kat rumah kita belajar matematik ya. Baik cikgu, cikgu sedang pegang apa tu cikgu dan apa topik kita hari ini? Okey Hanif dan murid semua, nampak tak kat depan cikgu ni ada apa ni? Ni namanya kalender. 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 Hari ini kita nak belajar tentang waktu dalam sehari, tentang nama-nama hari dalam seminggu. Okey, kalau sehari kan ada waktu apa? Saya tahu ada, kalau saya pergi sekolah ada waktu untuk matematik awal, ada bahasa Melayu, saya juga belajar bahasa Inggeris. Betul ke cikgu? Tentu kalau waktu kita bangun pagi tu, pagi. Ha, tu waktu pagi. Ha, kita balik sekolah ada waktu tengah hari, petang, ada waktu malam. Ha, yang tu nak belajar. Yang ni pula dekat depan cikgu ni ada kalender ni. Dekat kalender ni kan, tahu-tahu ada nama-nama hari tau. Ada nama-nama hari cikgu? Ha, ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ada banyak hari tu cikgu. Saya rasa kita nak belajar hari ni. Tapi cikgu, saya nak rehat sebentar boleh tak cikgu? Boleh. Murid-murid pun mesti nak rehat sebentar. Tapi jangan ke mana-mana ya. Nanti kembali dengan kita di Didik TV KPM. Kita rehat sekejap. KPM. Hai semua, anda sudah menonton Didik TV KPM. Kita sekarang dalam slot prasekolah. Sama-sama kita belajar mata pelajaran matematik awal bersama saya Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah, saya tengok di papan sini cikgu. Ada pagi, tengah hari, petang, malam. Apa yang kita nak belajar ni cikgu sebenarnya? Okey, bagus Hanif. Hanif dan murid semua. Hari ini sekarang kita nak belajar tentang waktu dalam sehari. Waktu dalam sehari cikgu? Ada banyak, ada beberapa dan cikgu akan perkenalkan satu per satu. Yang pertama, waktu dalam sehari kita ada waktu waktu apa ni? Matahari baru nak naik. Saya dah bangun tidur dah cikgu. Waktu pagi. Waktu pagi. Kita ada waktu pagi,
Yang kedua, kita ada waktu tengah hari. Waktu tengah hari. Pagi, tengah hari. Pagi, tengah hari. Seterusnya, ada waktu petang. Waktu petang. Dan waktu malam. Oh, waktu malam. Cikgu mengantuk nanti cikgu kalau waktu malam tu ya. Okey, dan setiap waktu ni ada aktiviti kebiasaan yang kita selalu buat. Okey, sebelum tu kan kita tengok gambar ni waktu pagi ni. Ha, ni gambar waktu pagi, selalunya matahari baru nak terbit. Ha, baru nak naik. Tengok gambar ni, matahari baru nak keluar. Dan waktu tengah hari, cuba tengok ni waktu tengah hari. Tengah hari ni, ha, matahari kat mana ni? Dah terang cikgu dekat atas tu. Ha, dah terang dekat atas kan, kat tengah-tengah. Tengah hari dah terik. Ha, okey, ni tengah hari. Kalau petang pula. Ha, waktu petang matahari ke mana cikgu? Waktu petang matahari dah nak terbenam. Ha, warna dah makin senja kan? Warna dah macam oren-oren ni dah senja, dah petang. Ni waktu petang. Waktu dan petang. Seterusnya waktu malam. Matahari naik balik ke cikgu? Matahari ke ni? Saya rasa kalau malam mesti bulan. Ya, ni gambar bulan. Malam gelap, tengok color dia. Dia tak terang dah. Gelap malam, warna hitam, ada warna biru dan ada bulan. Bulan yang mengembang. Ya cikgu, dia waktu malam. Ya, betul tu. Okey, sekarang kita nak buat apa Hanif? Nampak di depan cikgu ni ada satu papan garis master tau. Ada waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Dan kita kena letakkan gambar aktiviti-aktiviti kebiasaan yang kita selalu lakukan pada waktu-waktu tersebut. Apakah aktiviti-aktiviti tersebut, cikgu? Ya, nanti kita akan buat. Okey, sebelum tu kita akan sebut sama-sama perkataan waktu. Okey, jom. Okey, Hanif dan kawan-kawan boleh sebut. Yang pertama, pagi. Pagi. Okey, boleh lihat. Betul? Pagi. 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 Seterusnya, tengah hari. Jom kita sebut sama-sama. Tengah. Tengah. Hari. Hari. Tengah hari. Tengah hari. Ha, murid-murid kat rumah. Sama-sama tau kita sebut ni. Jom sebut sama. Yang ketiga, kita sebut perkataan petang sama-sama. Petang. 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 Ya. Dan seterusnya malam. Jom kita sebut sama-sama. Kita baca sama-sama. Malam. Lam. Kita boleh baca dan eja sama-sama. Okey. Sekarang kita nak tampal. Nak tampal apa, cikgu? Kita nak tampal. Saya nampak banyak gambar depan saya ni, cikgu. Ya, depan Hanif tu kan ada gambar. Okey, Hanif boleh ambil gambar mana-mana Hanif nak. Kita tengok gambar tu aktiviti sesuai waktu bila. Waktu pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam. Yang ini, cikgu, saya nampak ada seorang adik perempuan saya sedang makan, cikgu. Tengah makan. Yang seorang lagi ni, adik saya bangun, macam bangun tidur je, cikgu. Okey, cikgu sayang. Okay. Waktu pagi kita selalu apa? Pagi pertama sekali kita buat. Mesti saya bangun tidur lah, cikgu, kalau pagi. Ya, betul. Kita akan bangun tidur. Bangun pagi. Bangun pagi. Okay, kita tampalkan gambar bangun pagi pada bahagian waktu pagi. Waktu pagi. Ha, murid-murid pagi-pagi kena bangun tau. Lupa bangun pagi, gosok gigi. Okey, ada tak lagi gambar bangun pagi? Macam ada, cikgu. Ini pun saya rasa bangun pagi ni, cikgu. Ya. Boleh saya tampal, cikgu? Boleh. Ini pun gambar bangun pagi. Bangun pagi. Saya tampal di sini. Dan waktu pagi, lepas kita bangun pagi, dah gosok gigi, mandi. Kita nak pergi mana, murid-murid semua, Hanif? Kalau saya pasti murid-murid semua bersemangat dah bangun pagi nak pergi sekolah, cikgu. Ya, cuba cari gambar. Cuba cari gambar yang nak pergi sekolah. Pergi sekolah. Ini ke, cik? Ini bukan sekolah. Ni macam dekat taman permainan ni, cikgu. Ha, saya jumpa. Ni mesti pergi sekolah. Ni pergi sekolah. Ya, okey, jom kita tampal gambar. Pergi sekolah waktu pagi. Kita pergi ke sekolah. Tapi waktu ada juga, pagi. Ada juga kawan-kawan yang pergi sekolah waktu petang kan? Tak apa. Yang
malam ni kita pergi dia tak waktu pagi pergi sekolah. Ha, dan seterusnya tengah hari. Hanif dan murid-murid semua ingat balik Ha, tengah hari kita buat apa eh? Tengah hari. Ha, dah pergi sekolah saya, lepas tu? Kalau dah pergi sekolah mesti balik sekolah cikgu. Ha, ya, betul. Ada tak gambar balik sekolah Hanif? Balik sekolah. Saya rasa ni ni bukan balik sekolah ni ada katil. Tengah tidur ni cikgu. Ni kot cikgu. Ya, itulah dia gambar. Kita balik sekolah. Tengah hari kita balik sekolah. Jom kita tampal. Balik sekolah. Baiklah. Lepas kita pergi sekolah pagi, tengah hari tentunya kita balik sekolah. Seronoknya balik daripada sekolah. Okey, balik sekolah kan? Penat, lapar. Lapar, cikgu. Kadang-kadang saya balik sekolah tengah hari dah lapar tu. Nak makan. Makan tengah hari. Mari-mari semua. Kita cari gambar mana makan tengah hari. Ini ke cikgu? Ni bukan makan ni. Ni kot makan cikgu. Ni macam main bola. Main bola tengah hari. Ada main tak tengah boleh main bola tengah hari? Tak boleh cukup panas. Panas. Kita makanlah cikgu. Ya, kita makan tengah hari. Kita makan tengah hari. Saya tampal di sini. Ya. Bagus betul. Ada lagi tak gambar makan tengah hari Hanif? Lepas tu ada lagi cikgu saya nampak gambar di sini. Tu adik lelaki saya. Ni adik perempuan saya pula makan tengah hari. Makan tengah hari. Cikgu, lepas tengah hari kita ada petang. Petang kita buat apa pula cikgu? Okey, petang. Okey, murid-murid semua Hanif. Selalu petang kan kita nak sihatkan badan. Saya suka main basikal cikgu. Hanif suka main basikal. Saya nampak ada gambar sini main basikal. Boleh. Waktu petang kita boleh main basikal. Murid-murid semua basikal. Pernah main basikal waktu petang kan? Tapi kalau main basikal tu ingat jaga-jaga. Jangan main dekat jalan raya. Bahaya tau. Apa lagi aktiviti riadah petang yang kita boleh main? Saya tahu cikgu. Memang petang masa untuk saya bermain. Maka kita ada main bola. Kadang-kadang kita pergi taman permainan, jumpa kawan-kawan, main dengan kawan-kawan di situ. Ya, waktu petang. Okey, jom kita tampal gambar aktiviti waktu petang. Main basikal, main bola, main di taman permainan. Waktu petang. Okey. Malam pula. Malam cikgu dah penat. Petang tu saya main di taman permainan, saya nak tidurlah cikgu. Ya, malam dah penat, dah makan malam. Kita bersedia untuk tidur. Kena tidur cukup kan cikgu? Ya, betul. Supaya kita punya minda kita kekal segar. Sebab nak pergi sekolah esok tu kena segar. Bolehlah belajar daripada cikgu Aisyah. Okey, betul murid-murid semua. Kita kena tidur awal waktu malam. Okey, kita tampal gambar tidur waktu malam. Satu lagi cikgu. Baiklah, itulah dia. Ini yang kita buat waktu malam iaitu tidur. Okey. Wah, lengkap dah papan garis masa kita Hanif. Pandai Hanif. Very good. Terima kasih cikgu. Cikgu, kalau cikgu cakap saya lengkap ni dengan bagus ni cikgu, ada ganjaran ke cikgu? Ya, mesti ada punya. Sebab dapat buat selesaikan dengan baik. Cikgu nak bagi ganjaran buat Hanif. Apakah ganjaran itu cikgu? Ada rencana, ada bintang ni. Ada bintang. Okey, satu untuk Hani. Terima kasih cikgu. Baiklah, kita ada bintang sekarang. Ya, sambil saya pakai bintang ni kan kita akan berehat sebentar murid-murid. Pastikan murid-murid jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Hello. Hai murid-murid di rumah. Murid-murid sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot prasekolah dan mata pelajaran ni kita nak belajar ialah matematik awal. Tapi kenapa? Ada alat muzik ni. Bersama saya ialah Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah, kita ada alat muzik nak belajar matematik awal hari ni, cikgu. Menarik kan? Okey, hari ni sekarang kita nak belajar tentang
hari dalam seminggu. Hari dalam seminggu? Ya, dan kita akan menyanyi lagu hari dalam seminggu. Oh, kita nak nyanyilah kejap ya, lagi. Tapi sebelum nyanyi, cikgu nak terangkan dulu tentang apa hari dalam seminggu tu. Berapa hari dalam seminggu? Ada berapa hari, cikgu? Ya, ya, okey. Jom cikgu tunjukkan. Okey, hari dalam seminggu ada 7. Yang pertama, hari Isnin. Hari Isnin. Murid-murid kat rumah sebut sama-sama tau. Isnin. Isnin. Okey, yang kedua, hari Selasa. Hari Selasa. Murid-murid boleh baca. Okey, yang ketiga, hari Rabu. Hari Rabu. 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 Ya, Rabu. Okey, yang seterusnya, hari Kamis. Hari Kamis. 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 Ha, murid-murid boleh sebut tak tu? Boleh kan? Okey, boleh baca sama-sama. Okey, yang seterusnya, hari Jumaat. Hari Jumaat. Bukan Jumaat ya, cikgu? Wow, bukan. Jumaat. Jumaat. Baik, ada lagi ke cikgu? Ada. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Boleh je sama-sama. Boleh baca dan eja sama-sama murid-murid semua. Sabtu. Sabtu. Okey, seterusnya hari Ahad. Hari Ahad. Hari Ahad. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hanif, berapa yang buka jari tadi tu? Tadi saya cuba balik. Murid-murid, jom kita cuba sama-sama. Kita boleh. Ada Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 hari dalam seminggu, cikgu. Betul, ada 7 hari dalam seminggu. Tapi kan, Hanif ingat tak? Saya nak cuba, mungkin kalau ada cara yang boleh ingat dengan lebih kukuh, boleh, cikgu? Kan kita takut lupa kan? Hari ini hari Isnin. Semalam hari apa? Esok hari apa? Yang ni cikgu nak ajar kenal hari melalui lagu. Kita nak nyanyi. Kita nak nyanyi sama-sama. Okey, sebelum kita nyanyi, cikgu nak tunjukkan dulu lirik lagu hari dalam seminggu. Kita akan baca sama-sama dulu. Boleh, murid dan Hanif? Boleh, cikgu. Okey, jom. Hari dalam seminggu. Hari dalam seminggu. Ada 7 hari. Ada 7 hari. Okey, boleh baca sama-sama. Isnin. Isnin. Selasa. Selasa. Rabu. Rabu. Kamis. Kamis. Jumaat. Jumaat. Sabtu. Sabtu. Ahad. Ahad. Boleh tak dapat murid-murid? Okey, okey, kita dah baca sama-sama. Kita nyanyi dulu, biasa dulu, dan lepas ni baru kita nak guna alat muzik. Alat perkusi. Alat perkusi kita ada hari ini. Baik, cikgu. Okey, jom Hanif dan kawan-kawan murid-murid semua, kita nyanyi ikut cikgu, okey? 1, 2, mula. Hari dalam seminggu ada 7 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Menarik juga. Menarik, menarik. Saya suka cikgu. Okay. Nak guna alat perkusi. Ya, kita akan guna alat perkusi loceng. Okey semua. Dekat depan Hanif pun ada alat perkusi loceng. Ini namanya alat perkusi loceng. Pegangnya satu tangan, pegang macam ni. 4 jari di sini. Dan satu tangan lagi kita akan bersedia untuk kita ketuk. Ketuk kat mana? Ketuk kat tangan belakang ni. Tangan dekat bahagian pergelangan tangan ya, cikgu, di sini ya. Tangan. Ketuk dekat pergelangan tangan sendiri, jangan pula ketuk pergelangan tangan kawan. Nanti macam-macam bunyi keluar cikgu. Ya, betul tu. Okey, sama-sama Johanif. Mudah-mudahan semua kita nak nyanyi lagu hari dalam seminggu menggunakan alat perkusi loceng. Bersedia Hanif? Bersedia cikgu, murid-murid. Semua dah sedia. Okey. Jom. 1, 2, mula. Hari dalam seminggu ada 7 hari.
Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Bagus, Hanif. Murid-murid semua pun boleh ikut. Kalau ada alat pengusir loceng, boleh guna. Okay. Boleh kita nyanyi ke cikgu? Boleh. Sekali lagi. Satu, sekali. Dua, mula. Hari dalam seminggu ada 7 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Selesai kita belajar nyanyi lagu Hari dan Seminggu. Boleh ingat dah ni? Saya rasa boleh ingat cikgu. Siapa sih murid-murid pun boleh ingat cikgu. Okey, bagus. Okey, sekarang kita dah kenal nama-nama hari dalam seminggu. Kita nak main satu permainan. Dekat depan cikgu ni ada roda hari. Roda hari cikgu? Ya. Saya cuba cikgu. Boleh berpusing roda ni. Okey, dekat depan cikgu ni, kat atas ni ada tulis tau. Hari ini. Hari ini. Semalam. Semalam. Esok. Esok. Bila kita ada roda ni, kita dah tak keliru dah. Oh, semalam hari apa? Esok hari apa? Okey, Hanif nak main tak? Nak, cikgu. Okey, Hanif perlu pusingkan roda ni dan kita tengok dia jatuh kat mana hari tersebut. Okey. Baik, boleh saya mula pusing, cikgu? Boleh, Hanif. Mula-mula kat rumah tengok betul-betul roda ni. Saya cuba. Saya tolak sikit. Baru masuk betul-betul. Okay. Roda ni dia jatuh kat tengah-tengah ni hari apa murid semua? Sama-sama kita sebut hari Jumaat. Okey, bila kita tengok atas ni kan Jumaat dah tulis hari ini Jumaat. Okey, kita tengok roda ni. Bila sini Jumaat, esok. Apa hari esok ni? Tengok dekat warna merah jambu. Kalau hari ini Jumaat, esoknya saya baca di sini Sabtu, cikgu. Ya, betul. Esok Sabtu. Kalau hari ini Jumaat, esok hari Sabtu. Okey, yang kedua. Kalau hari ini hari Jumaat, semalam. Semalam. Kalau hari ini Jumaat, semalam saya baca di sini. Murid-murid, tolong abang ni. Ni katanya sebutannya Khamis. Ya, betul. Dia tulis kat situ dia jatuh hari Khamis. Kalau hari ini hari Jumaat, semalam hari Khamis. Okey. Boleh kita cuba lagi tak cikgu? Boleh, boleh murid semua. Okey, Hanif. Murid-murid jom sama-sama. Kena abang pusing satu lagi. Baik. Kita tutup mata, kita pusing tengok hari apa dia jatuh. Katanya merah jambu. Boleh saya cuba, cikgu? Boleh, Hanif. Murid-murid, tolong abang tahu. Abang tengah dengar ni, murid-murid bercakap kat rumah. Kalau hari ini ialah Sabtu, kalau esok jatuhnya Ahad. Betul. Betul. Kemudian Ahad. Semalam ialah Jumaat, cikgu. Kalau hari ini hari Sabtu, semalam hari Jumaat. Esoknya Ahad. Ya, kita dah tahu terus. Esok hari apa ya? Semalam hari apa? Hari ini hari apa? Agaknya nak cuba satu lagi tak? Boleh ke cikgu saya cuba satu boleh, lagi? Boleh, Hani. Baik, okey murid-murid, jom kita pusing sama-sama. Abang tutup mata ni. Jatuh balik dekat satu. Kita cuba. Okey. Ni dia. Hari ini hari Isnin. Isnin. Esok. Okay, saya cuba. Hari ini hari Isnin, semalam hari Ahad. Betul. Dan esok hari Selasa. Ya, betul. Kita tengok roda ni. Esok hari Selasa. Hari ini Isnin, semalam Ahad. Menarik ni cikgu. Cikgu, saya rasa kita sudah belajar mengenai hari, mengenai semalam, esok. Cikgu, apa yang sama-sama sebenarnya kita belajar hari ini, cikgu? Okey, Hanif dan murid semua. Hari ini kan kita ada belajar tentang waktu dalam sehari. Waktu dalam sehari. Pagi, tengah hari, petang, malam dan setiap waktu tu ada aktiviti-aktiviti yang kebiasaan kita selalu buat. Yang selalu kita buat kan? Ya, cikgu. Ada bangun pagi, ada makan tengah hari. Makan tengah hari, pergi sekolah cikgu pagi-pagi itu penting. Ya, betul. Pergi sekolah, main riadah kan? Yeah. Riadah dan malam untuk tidur. Dan seterusnya kita ada belajar tentang hari dalam seminggu. Lagu tadi cikgu ada ajar, hari dalam seminggu.
ada 7 hari. Ha, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Oh, baiklah, macam-macam dah kita dah belajar hari ini. Tentunya dengan itu, kita sudah sampai ke penghujung rancangan dan kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aisyah. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Aisyah. Dan juga kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Sharifah. Terima kasih juga Cikgu Sharifah. Dan kawan-kawan saya di rumah, murid-murid di rumah, terima kasih kerana bersama kami di Didik TV KPM hari ini. Kejap lagi, kita akan nyanyi lagi sama-sama lagu hari, kan Cikgu? Ya, lagu betul. Hari dalam seminggu. Ya. Nama saya Hanif Sean dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jom nyanyi sama-sama.